肯定跟他有关系，今日就只有那个贱人的一个，可还喜欢？宗派提前送来了贺礼，你看。 Guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Renege Immortal atau Siani Baba Wang Lian nih. Nah, di minggu malam hari ini untuk part 42, kalian semua pasti dipuaskan nih. Tapi Mimi gak mau kasih tahu dulu sedikit spoilernya. Kalian langsung nonton aja, tetapi Mimi sedikit review untuk part kemarin biar pada gak lupa. Jadi, kemarin, Limua sudah mengetahui kalau si Wang Lin itu adalah Maliang yang dia kenal. Nah, dia memberikan informasi kepada Wang Lin kalau dirinya akan menikahi Chen Wei atas perintah langsung pemimpin sekte, tetapi Wang Lin tidak menunjukkan kepedulian. Mimin tahu sih sebenarnya dalam lubuk hatinya dia peduli, guys. Cuman yang gak ditunjukkan di hadapan Muan aja. Namun di akhir-akhir, dia mendapatkan informasi Chen Wei itu kerja sama dengan Cheng Lin dan mereka berdua tuh bermesraan, guys. Berarti selingkuh nih. Tentu dia bergegas menemui Limuan, mengungkapkan identitas aslinya kalau dia adalah Maliang. Dan dia berjanji akan menyelamatkan Limuan dari Chen Wei yang sungguh licik. Sehingga dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, sambil minum teh, Muan penasaran kenapa sekarang penampilan si Wang Lin itu berubah ya. Wali menjelaskan, sebenarnya inilah penampilan asli dia. Maliang yang sebelumnya itu adalah tubuh orang lain yang sudah dia pinjam. Muan tentu penasaran dong, apakah sekarang Wang Lin ingin mencapai ke tingkat Nasken Soul? Soalnya tingkat itu sulit untuk dicapai buat zaman sekarang. Walaupun dibantu oleh beberapa pil obat yang manjur, tetap saja sangat sulit, yang minimal akan menguras energi spiritual yang sangat banyak. Wali pastikan tenang saja dia yakin, ramuan-ramuan pil dari Muan itu cukup dan bakal menerobos ke Nasken Soul. Segera Muan memberikan beberapa ramuan pil yang dia miliki. Dia juga meminta beberapa bahan-bahan lain untuk berbagai macam ramuan pil lain, guys. 那婉儿先住手。都有误具。我修炼过一门上古阴诀。我。以前不一样了。马良。Tentu Wali memberikan tas Qian Kun yang berisikan beberapa bahan obat yang sudah dia kumpulkan selama ini. Setelah dicek, Muan cukup terkejut karena dia melihat di dalam tas Qian Kun tersebut terdapat sebuah tungku kecil yang disegel. Tentu dia penasaran dapat dari mana si Wang Lin. Soalnya di dalam tungku itu ada energi spiritual dan beberapa bahan langka. Jadi kemungkinan jika segel ini bisa terbuka, otomatis Wang Lin menjadi lebih mudah memasuki ranah Nasken Soul. Tapi metode pembuka segel ini sekarang udah hilang, guys. Dan jika dipaksa membukanya, maka yang ada bahan-bahan dan energi yang terdapat di dalam sana itu malah hancur dan musnah. Sia-sia saja bukan? Wang Lin pun memberikan sebuah giok yang berisikan teknik-teknik yang sudah dia dapatkan dari orang lain. Dia menyuruh Muan untuk mengecek apakah ada teknik yang bisa digunakan untuk membuka segel yang terdapat di dalam tungku itu. Tapi sayang, setelah dicek isi dari giok itu, sama sekali tidak ada teknik yang bisa, guys. Ya, ada cumalah beberapa resep ramuan pil. Muan menenangkannya dan menyuruh Wang Lin agar menyerahkan masalah ini kepada dia, bakal dia selesaikan nanti. Si Yu.
Nah, setelah itu Walin pun kembali ke kediamannya. Di sini karena tidak ingin menghabiskan banyak waktu, Walin langsung berkultivasi, meminum ramuan-ramuan pil yang diberikan Sin Wan. Melihat tuannya meminum pil yang begitu banyak, Li Ko pun sangat iri dong. Apalagi ada beberapa pil di sana yang sangat sulit buat didapatkan alias super langka. Beberapa pil itu berfungsi untuk memperluas meridian, membersihkan denyut nadi dan sumsum tulang. Kalau memurnikan kekuatan spiritual yang diserap, itu bisa menghilangkan hambatan yang ada di dalam tubuh dan memperkuat jiwa, guys. Pil Tian Yan dulu diberikan oleh Muan ketika mereka di dalam gua, ternyata si Wang Li masih menyimpannya dan sekaranglah waktunya untuk dia minum. Kita beralih kepada Muan, dia pergi ke gedung resep pil yang ada di Sekte Yun Tian. Kedatangannya ke sini bertujuan untuk mencari teknik yang bisa membuka segel dari tungku kecil. Tapi sayang, dari berbagai macam buku yang dia baca, dia tuh sama sekali tidak menemukan jalan, guys. Namun, dia menemukan sebuah ramuan pil dingin yang diduga itu bisa membantu dalam peningkatan kekuatan dinginnya Wang Lin. Kalian mesti ingat, Wang Lin memiliki pusat kekuatan yang dingin ya, guys. Tapi dia juga merasa ada beberapa murid yang sedang memata-matai dirinya. Segera disimpan resep ramuan itu ke dalam giok dan segera kabur dari sana. Benar aja dugaannya, setelah Muan pergi, kedua murid itu langsung mencari buku yang dibaca oleh Muan. Mereka pengen cari tahu apa yang sebenarnya Muan lakukan nih. Gak lama dari itu, tiba-tiba Chen Wei pun menghampiri mereka. Yang ternyata kedua murid itu merupakan anak buahnya Chen Wei yang ditugaskan untuk mengawasi Muan. Kedua murid tersebut melaporkan tidak ada yang aneh dengan tindakan Muan selama ini. Dia cuma mencari semacam buku-buku kuno dan mempelajari teknik-teknik kuno. Jadi bisa dibilang semua berjalan normal dan nggak ada yang mencurigakan. Tentu mendengar itu Chen Wei emosi. Dia memancarkan kekuatannya sungguh besar. Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba sang ayah Sun Ling Wu menenangkan dia, guys. Oh, sekarang kita tahu Chen Wei merupakan anaknya Sun Ling Wu, yaitu tetua yang menyerang Wang Lin kemarin. Tapi Chen Wei kesal, menduga kemungkinan yang dilakukan oleh Muan itu pasti ada hubungannya dengan teman lamanya yang tidak lain adalah Wang Lin. Firasatnya tajam juga nih orang nih. Apalagi karena adanya si Wang Lin sekarang membuat dia itu menjadi semakin malu, merasa terbuang oleh Muan. Ya padahal dia sendiri juga selingkuh ya kan, kalau dibuang ya gak ada salah juga dong. Tapi sang ayah terus menenangkannya, dia menyuruh Chen Wei berfokus saja kepada penyiapan pernikahan. Mari kita beralih lagi kepada Muan yang sudah sampai ke kediamannya. Dia mencoba dengan pengetahuan yang dia ketahui membuka segel tungku kecil milik Wang Lin. Tapi sayang, dengan kekuatannya sekarang, tidak ada efek apapun kepada tungku tersebut. Gak lama dari itu, tiba-tiba dia merasakan ada seseorang yang datang, yang ternyata itu adalah si Chen Wei. Nah, Muan pun menyuruh dia keluar karena dia sedang sibuk. Kedatangan Chen Wei cuma mengganggu penyempurnaan ramuannya. Tapi Chen Wei di sini penasaran akan hubungannya Muan dengan si Wang Lin. Dia menyuruh Muan agar jangan bersikap dingin kepadanya karena kan sebentar lagi mereka bakalan menikah. Muan gak mau kasih tahu lah, itu rahasia. Chen Wei gak peduli, guys. Tidak bakal membiarkan Muan lepas dari genggamannya. Apalagi ketua Sekte Yun Tian sudah menyebarkan secara luas undangan pernikahan mereka berdua. 可还喜欢?
宗派提前送来了贺礼，你看。Pada akhirnya dia pun bergegas pergi dari sana. Sesampainya dia di luar, dirinya memberikan sebuah perintah kepada para penjaga untuk memperketat penjagaan kediamannya Muan. Dia juga tidak mengizinkan Muan pergi kemanapun untuk sementara. Di penjara ya guys, parah sekali. Ini orang posesif tapi selingkuh di belakang, sialan memang. Kita beralih lagi ke sisi Wang Lin yang sibuk berkultivasi. Awalnya Wang Lin kelihatan kewalahan sampai terluka parah sekali akibat terlalu memaksakan diri. Tapi dia sama sekali tidak ingin menyerah. Terus mencoba dan terus mencoba. Alhasil, sekarang dia berhasil mencapai ke tahap awal pembentukan obat mujarab. Tapi gak lama dari itu, gurunya Chou Lin datang menghampiri dia. Ternyata Chou Lin sudah mendapatkan informasi kalau Wang Lin ini adalah temannya Muan. Jadi sekarang dia pun memberikan hormat, memuji-muji dirinya karena sudah menerobos. Wang Lin gak setuju akan hal tersebut. Mau gimana pun, dia adalah murid dari guru Chou Lin, ya kan? Jadi dia menegaskan kepada sang guru agar jangan bersikap terlalu sopan kepada dia. Ternyata tujuan Chou Lin datang ke sini ingin memberikan sebuah giok pemberian dari Muan. Isi dari giok tersebut merupakan pesan. Nah, di pesan itu tertuliskan, sekarang dia sedang berusaha membuka tungku kecil milik Wang Lin. Tapi untuk sementara, dia nggak bisa keluar karena tidak diperbolehkan kemana-mana sama Chen Wei. Di sini dia meminta Wang Lin agar pergi ke pavilion harta karun Sekte Yun Tian untuk mengambilkan sebuah jimat. Nah, berdasarkan prediksinya Muan, kemungkinan jimat tersebut bisa membuka tungku ini, guys. Tapi di satu sisi, Guru Chou Li menasihati Wang Lin agar berhati-hati ketika berada di sana. Tempat itu dijaga oleh seorang tetua yang super kuat. Tanpa pikir panjang, si Wang Lin malam-malam langsung segera pergi ke sana menggunakan tubuh asli. Namun apa yang terjadi? Ketika dia menginjakkan kaki di dalam pavilion harta karun, tiba-tiba formasi di sana aktif dan menyerangnya. Awalnya Wang Lin masih bisa menghindari serangan tersebut, tetapi semakin lama formasi serangan itu semakin banyak dan sekarang mengikat tubuhnya. Gak lama dari itu, muncullah sang tetua yang bernama Lu Fei. Lu Fei murka buka main melihat Wang Lin yang begitu berani menyusup ke aula harta karun tanpa izin. Lu Fei mengumpulkan kekuatannya ingin menghabisi Wang Lin. Yang ternyata ketika sebelumnya Wang Lin dikejar-kejar oleh formasi pelindung ini, diam-diam dia menaruhkan teknik petir merahnya dan mempelajari formasi tersebut. Alhasil sekarang dia malah bisa mengendalikan formasi itu dan menahan serangannya. Ada kesempatan Wang Lin melesat maju menyerang Lu Fei, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kekuatan Lu Fei sama sekali tidak bisa diremehkan, memang sangat kuat. Dia hampir bisa melukai Wang Lin, bahkan membuat topengnya hampir terbelah. Tapi Wang Lin menggunakan formasi bendera guys, langsung mengurung Lu Fei. Gak mau habisin banyak waktu, segera dia mengambil jimat langka yang ada di sana. Mantap! Singkat cerita, besoknya berita mengenai ada seorang penyusup yang mencuri jimat itu sudah tersebar ke semua tempat di akademi. Tentu Li Ko terkagum-kagum akan tuannya. Hebat ini bos gua ya kan, katanya gitu guys. 3 hari sudah berlalu, tetua Ouyang Zi, kepala alkemis Sekte Yun Tian pun turun tangan. Dengan membawa beberapa tetua terkuat untuk mencari siapa sebenarnya penyusup tersebut. Alhasil, formasi kuat pun diaktifkan untuk mencarinya guys. Wah, kalau Wang Lin ketahuan bencana nih. Gimana dia kabur dari tetua-tetua yang begitu kuat ya guys? Tidak, aku tidak akan berhubung.
若是今后以元婴之力截断脊椎等剑犯，能困住元婴。So jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagian spoiler untuk part 42 yang bakal disaji di hari Minggu depan, Minggu malam lebih tepatnya. Jadi nanti kita semua bakal melihat identitas Wang Lin pun akhirnya terungkap nih guys. Waduh. Soalnya sang guru Chou Lin sudah ditangkap oleh Chen Wei dan Mo Wan juga diancam. Ketahuan kah? Singkat cerita, akhirnya hari pernikahan Chen Wei bersama Mo Wan pun sudah tiba. Tetapi ketika pernikahan itu dimulai, tiba-tiba terjadi sebuah gempa besar. Tentu membuat semua orang panik dong. Apakah itu tindakannya Wang Lin? Penasaran kalian kan? Kita tunggu lagi di part 42 siang ni, episode 42 Renegade Immortal, rilis lagi di hari Minggu malam. Satu hal yang pasti, cuman di sini, KD Universe. So thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel me, Mini Guys. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.